kita cicipi Bapak Karta. Yuk, kita sama-sama. Yuk, sama-sama kita coba ya, kita rasakan. Ayo, Pak. Ayo. Bapak At, coba. Ayo, siap. Coba. Saya coba dulu yang naik dulu yang ya, naik. Ya, coba yang naik. Nah, ini para beraya warnanya kuning. Nih. Manis, manis. Coba kita. Manis. Mantap. Kadang dicelupin, kadang dicelupin, kadang dicelupin. Kayak tumpuk-tumpuk yang. Jadi enggak. Ini kapan lah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu para baraya. Jumpa lagi dengan Dapa Dipa Channel ya. Pada kesempatan ini kita akan merapat ke kebun Bapak Karta. Kita akan memanen buah durian lokal yang berada di Cipacung. Yuk kita merapat ke Bapak Karta yang sudah menunggu. Alhamdulillah sehat ya. Gimana persiapan kita hari ini? Udah disiapkan untuk memanen durian jatuhan ya? Alhamdulillah pada hari ini saya sudah jadwalkan ya untuk pemanenan durian lokal. Ya insya Allah saya sudah siapkan alat-alatnya juga ya, seperti tambang untuk menurunkan, dan ini gerobak untuk alat angkutnya. Nah ini salah satu yang biasa tukang pemanen ataupun tukang manjatnya, ini salah satu Bapak dari ya, anggota kelompok tani pencinta durian lokal. Yuk kita langsung aja ke lokasi pohon indukan yang kita akan ya, kita siap, panen. Siap. Yang akan kita panen hari ini. Nah ini salah satunya sementara ini yang kita akan panen pohon yang ini dulu. Nanti yang lain mungkin menyusul yang lain. Dulu kan kita buat konten ya, waktu konten pengimpusan pohon durian ya itu ya dulu ya. Di bulan kalau nggak salah di bulan Juni ya. Bulan Juni. Makanya ini setelah diimpus. Dari sini, dari bulan Juni ke bulan Desember berarti 6 bulan ya? 6 bulan. Nah, para baraya ini setelah diimpus yang kemarin bulan Juni, makanya hari ini juga impusannya masih ada ya Pak Karta ya? Ya, ini impusannya. Nah, setelah diimpus kan berbuah ya Pak Karta ya? Iya. Ini udah saatnya, udah waktunya. Dipanen. Dipanen ya. Para baraya, kita akan laksanakan pengambilan durian ya untuk durian lokal ini. Mari kita laksanakan. Terima kasih.
batangan ya, Jakarta ya. Hari udah 4 hari. Udah 4 hari nggak diambil paru-paru raya ini. 4 hari. Sudah belah ya. Nanti kita ambil lagi yang lainnya. Contoh yang sudah diikat tadi udah banyak yang ngegantung, ya otomatis ini yang lainnya juga walaupun belum tua kita ambil aja. Nanti ini kita para-para ya kita coba ya, kita cicipi setelah selesai ngambil di atas ya. Ini masih dalam tahap pengembalian dulu. Kita mencicipi buah durian lokal yang tadi setelah dipanen ya. Kita cicipi Bapak Karta. Yuk kita sama-sama. Yuk sama-sama kita coba ya. Kita rasakan. Ayo Pak Bapak, coba. Ayo siap, coba. Saya coba dulu yang naik dulu yang ya, naik. Ya, coba yang naik. Nah, ini para-para ya warnanya kuning. Nih. Oh, manis. Coba kita. Manis. Mantap. Mantap ya. Sip. Serat hanya sedikit. Rasa manisnya ada. Nah, rasa manisnya ada ini para-para ya. Bijinya ya segini mah standar ya. Nah nih, orang mah tadi imah tuh ada toke. Lamun toke eta sesada di imah. Sementara hanya kita memberikan motivasi kepada petani durian. Jadi di bulan Mei, ya kalau nggak salah 6 bulan ke belakang kami ngambil tindakan seperti pengimpusan. Iya. Ya, 6 bulan sampai Desember ini alhamdulillah ini hasilnya. Ini hasilnya. Jadi di Paneglang ini kayaknya yang berbuah ini setelah kita ambil namanya eksperimen ataupun membuatan rekayasa
uji coba pembuatan uji coba pengimpusan dari penemuan-penemuan kami yang di grup pencinta buah durian lokal gitu. Manis juga. Alhamdulillah. Jadi mantap, tidak mengecewakan hasilnya. Nah, ini. Manisnya lebih daripada ini nih. Kayak makan gula ya. Kareut kalau bahasa Sundanya, Mas. Sedangkan ya pupuk di handapna kurang. Ya, ari masalah impus mah kan hanya merangsang doang. Ya, para baraya, ya cukup sekian dulu mencicipi durian hari ini, ya ya durian lokal hasil Pacung Pandeglang Banten. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi atau jadi motivasi bagi para baraya. Makasih, Padang. Ya kita ya rame-rame ini kita habiskan kayaknya ini masih ada. Ya. Satu butir juga saya enggak cukup nih. Saking manisnya ini para baraya nih ya. Ya. Maaf. Semuanya ya kesini ya. Ya, ya. Kita ini masih banyak tuh stok. Mantap lah. Sip. Mantap. Ya, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.